Hello teman-teman semuanya, apa kabar? Tak kan nih wah. Oh, kemarin we chow ini gue yu, om cili gue mie yu ya. Tadi sih nggak ingat. Ini gue we yang番茄, gue susu tofu. Tadi sih yang jeng gue tofu来 炒. Wah, ini gue好好味, 好开胃噶会. Karena ada 酸酸味味噶嘛, 辣辣地, 少少辣噶嘛, 同埋酸甜辣哇齐晒. Nah ini aku mau masak ini tumis ikan ya. Ikannya nggak tahu ikan apa namanya, tapi enak banget tuh teman-teman. Aku masak dengan memakai ini tomat sama sedikit sisa tahu tadi ya. Nah ini rasanya ya, ada asin, gurih, sedikit pedas, wah enak banget. Semoga resepnya Novi Joanna Cilok ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan suka dengan videonya Novi Joanna Cilok. Dan kalau suka dengan video kita, kasih like, komen, dan subscribe teman-teman. Selamat menonton dan selamat mencoba. Nah ini enak banget tuh, bener-bener enak loh, selamat mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kita berdua, Novi Joanna Cilok. Jangan lupa ya, kasih kita berdua like, komen, dan inget kasih subscribe. Jangan di skip ya guys, inget. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama kita di sini Novi Joanna Cilok. Dan hari ini kita ini mau nge-review makanan yang sangat enak. Tapi hari ini yang aku review sebenarnya yang aku masak ini teman-teman. Yang lain gak ke video. Lah ini enak banget, serius ini. Ini juga enak. Ya, enak. Ini tadi aku bikin apanya? Ini gak ke video, ini iya. Tapi enak ini. Iya, ini dadarnya bukan dadar jagung tapi wortel yeah. Wortel, enak banget ini. Lain kali aku bikin video. Nah, bukan dadar jagung, yeah. Dadar wortel yeah. Terima kasih teman-teman yang udah selalu setia mendukung channel kita ya, Novi Joanna Cilok, dan yang udah kasih komentar indah di channel kita. Dan maaf kalau Novi sering kali ya terlambat untuk membalasnya, karena Novi sibuk banget, harus kerja. Terima kasih ya, pokoknya semuanya salam sehat dan salam sukses buat semuanya. Ditonton sampai habis gimana Novi memasaknya ini ya teman-teman ya. Gimana masaknya lauknya ini nanti. Terima kasih. Aku mau nyoba dikit dulu. Aku mau nyoba yang ini dulu. Ini ikannya tadi ya. Iya, kamu coba enggak apa-apa? Enggak mau. Itu ya. Heeh, udah ya makanya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Mantap banget, guys. Iya. Aku mau nyoba ininya, teman-teman. Ikannya tadi kan apa? Cuma digoreng terus ditumis, itu enak banget. Nah, ini. Dagingnya lembut banget dan harum. Mari makan, teman-teman. Enak banget. Tuh ini tahunya, kan cuma ada 3 tahu sisa. Aku coba. Enak. Itu tahunya sama ikannya, bumbunya merasa banget. Ada rasa asam-asam gurih, sedikit manis, sedikit pedas. Dan lauk ini recommended banget buat teman-teman. Selamat menonton dan selamat mencoba. Semoga resepnya kita Novi Joanna Cilok bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, kita sampai di sini reviewnya. Ditonton sampai habis, sampai selesai ya, gimana Novi masaknya. Terima kasih dan see you on next video, video berikutnya. Ya, kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Terima kasih ya, sekian dulu. Thank you ya. For watching. Ya, bye-bye. Bye-bye, thank you for watching. Terima kasih semuanya, bye-bye. Thank you for watching. Nah, ini dia teman-teman. Masak ikan, gak tahu ikan apa namanya ya. Ini enak banget. Ini nanti akan aku tumis. Ada 3 lembar ikan ini. Kemudian aku bumbunya pakai ini. Bawang bombay separuh, tomat 3 lembar daun jeruk, bawang putih 5 biji, ini jahe, cabe kecilnya 1 aja sama cabe merah hijau. Oh, yang ini kok, oh, wei chao ni kok yu. Ni kok san fa ge. Oh, jangan wei jin jin wa jia zha, zuo xin. Kan yo wei yong yong zhong lei chao la, xuan tou 5 lap la, jiang a 3 fa ge, ni kok leng mong yip, ji tian jiu 1 lap. Ni kok hai fan ke, tong mai ni kok chang jin jiu. Nah, ini untuk bumbunya cuma aku iris-iris saja, teman-teman. Nah, cimbo yu ji ho sai ji bo mo yang. Ya, ni kok gantan jago mong chi. Pintaklah. Nah, ini ikannya cuma akan aku ini kasih merica sama sedikit garam. Nah, gini dikit aja. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan ini tepung maizena, terus kita lumuri nanti. Nah, oh yung wujiu fen yim tong mai tau fen mai yip dan juga oleh jin wa cha. Ini udah dibalur rata gini, kemudian aku akan gorengnya. Kemudian aku nyalakan ini api, udah kasih minyak. Yin hong ngute ka ko di yao la yi la ai wo ko la ta ngo le cha lang ji jin ji ko ko zai cha ho di. Rencana aku mau menggorengnya pakai sedikit minyak, tapi aku pikir-pikir ya, digoreng gini lebih harum. Nah, teman-teman, ibu lagi masak sekarang, aku tunggu di sini. Enak banget, guys. Enak, mantap. Nikmat. Nah, ibuku lagi goreng ikan, guys. Nah, ini udah selesai, kita angkat ikannya. Harum banget. Harum banget. Oh ya, teman-teman, ini ada sedikit tahu, sayang ya. Oh ya, susu tofu. Oh ya, jangan wih, ya jai juga lah. Oh, cah, yosin.
Nah udah, kemudian kita tiriskan nih tahunya. Nah ika oke kalau cantuh, lapan sama lesin kau tahu. Kemudian kita sekarang panaskan minyak, kati yaulah hewok toh. Yin hau pau yang kau kyong sin. Kemudian aku tumis jahenya dulu karena dengan memakai banyak jahe biar itu ikannya tidak amis. Kemudian sekarang menyusul bawang putihnya yang udah kita diiris-iris tadi. Nah, yin hau ngote fong kou xin hau. Hau xin chau gamang chip pin. Kemudian menyusul ini bawang bombay sama daun jeruknya. Yin hau fong yong chung tumai lemong yip fong tai loi. Kai jok chau. Kita tumis ini bawang bombay hingga layu dan harum ya. Kemudian menyusul ini cabai hijau, cabai rawit, sama tomat. Yin hau fong sai koti cheng chim kiwa chi chim kiwa tumai fan ke. Kai jok chau. Kemudian akan aku tambahkan ini 1 sendok teh gula. Kemudian aku tambahkan 1/2 sendok teh Royco. Ngo amam ka cho yat cha sang ge sa thong tong mai un cha sang ge sai fan. Kemudian aku tambahkan ini kecap asin ya. Aku pakai 2 sendok makan. Ini saus tiram, aku akan memakai 1 sendok makan aja. Hu yao yat jigang. Tao xin si yao leng jigang. Ka jo bao heng kai xin. Kemudian aku siapkan ini larutan tepung maizena. Aku memakai 1/2 sendok makan. Nah kurang lebih begini kita masukkan ikan sama tahunya tadi. Yinhang de fong ko tau fu sama ko yu. Ta jo ju ya zengkan tau heng koi. Nyewe le li ko, nyewe ya hu to fan ke. So yi tau xin o ka jo ya cha zang ke sa tong. Li ko mei to le hai xun xun. Tim tim te ke mong. Ya mai wu tim. Ham ham te hu hu mei li ke. Nah ke mong hu wan chen la. Kemudian terakhir aku taburin sedikit merica bubuk. Nah, kemudian sekarang aku masukkan larutan tepung maizenanya. Nah, kita aduk kembali hingga rata. Inau fong kok tahu kan? Kau soy. Nah, ini udah hampir matang ya. Dan rasanya pasti dijamin enak ini, udah pas. Karena Novi sering masak begini, teman-teman. Recommended banget nih, simple juga. Nah ini dia teman-teman, udah matang. Sekarang siap untuk dihidangkan. Nah ini dia teman-teman, udah matang. Nah cantik kan? Nah semoga resepnya Novi selalu ya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalau suka dengan videonya Novi Jona Cilo, kasih like, komen, dan subscribe. Nah ini ikannya udah matang teman-teman. Enak banget ini. Ada kecut-kecut, pedesnya dikit, asin, gurih, mantap. Selamat menonton dan selamat mencoba. Terima kasih.